Halo guys, hari ini aku lagi ada di Danau Biru, tapi lebih tepatnya masih ada di pantainya, karena untuk ke danaunya sendiri kurang lebih 20 meter lagi untuk naik ke atas. Jadi mumpung masih di bawah, aku menikmati pantai yang warnanya hijau dan jernih ini. Hari ini suasana lagi sepi dan hanya ada aku dan keluargaku yang berada di tempat ini. Rencananya kita mau bakar-bakar ikan dan berenang. Jadi mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin terus ya. Jadi guys, kita mau bakar-bakar ikan. Jadi guys, aku sedang dalam perjalanan menuju Danau Birunya. Memang sih perlu mendaki dari pinggir pantai tadi, tapi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu jauh juga ternyata. Dan percayalah guys, the best of the best part dalam perjalanan hari ini adalah wow, Danau Biru. Warnanya biru. Wow. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Keren banget, guys. Keren banget. Warnanya biru. Wow. Tidak sabar untuk berenang. Let's go. Segarnya. Jadi guys, inilah Danau Biru. Airnya biru banget, sesuai dengan namanya. Suhunya juga dingin. Waduh, terus karakter airnya juga air tawar. Jadi sangat disarankan kalau teman-teman pengen berenang di sini, wajib banget untuk bisa berenang. Dan guys, suasananya sangat alami karena dikelilingi banyak pohon serta tebing yang tinggi. Ditambah lagi aku cuma seorang diri di sini. Wah. Tapi lihatlah guys. Aduh, keren banget ya. Oh ya, Danau Biru ini letaknya di Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara. Jadi kalau teman-teman mau ke sini melalui jalur darat, perjalanan kurang lebih ya paling lambat 2 jam lah dari Kolaka. Dan dijamin kalau sudah sampai di sini nggak bakal nyesel. Oke guys, aku mau lanjut berenang lagi ya.
Aku lagi ada di salah satu sisi lainnya. Meskipun begitu, lihat, aduh, tetap keren view-nya dengan batu-batuan dan danau yang berwarna biru. Ditambah lagi terlihat dari sini seperti goa di bawah tebing. Terus terlihat kalau dari sini sih seperti apa ya, tetesan-tetesan air dari tebingnya. Jadi aku akan coba untuk bermain air di sini. Ternyata dia hanya ke tengah ini. Harusnya ke tengah. Ke tengah aja, Mas. Takut. Dalam betul situ. Mengerikan di situ. Harusnya ke sana dia. Ke gua di sana dia. Dia harus ke sana. Betul nggak? Dingin, kuat saya dingin. Dingin memang. Kalau pakai ini ada yang buat kasih panas, mah enak. Dingin banget. Lihat guys, sekarang aku ada di tengah danaunya. Sepertinya di sini sangat dalam. Dan di belakang itu seperti goa. Wow, keren banget. Lihat airnya biru banget, guys. Wah, keren banget. Aku terselamatkan oleh ban ini. Wah, keren banget, guys. Kalau misalnya sambil baring-baring begini, lihat di atas banyak sekali burung-burung berterbangan. Wah, keren. Danau Biru, keren banget. Keren banget, guys. Jadi guys, karena waktunya sudah sore dan kita sudah sangat puas bermain di Danau Biru, kita sempat berenang, bakar-bakar ikan, dan makan-makan di Danau Biru. Dan sekarang waktunya untuk pulang. Jadi, tunggu keseruan berikutnya lagi ya. Bye!